Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya aku, Salwa Agustin. Oke guys, di video kali ini aku bakal maskeran dengan putih telur ya guys, dengan cuman modal telur ayam ya guys, yang biasa kalian pakai telur dadar untuk dimakan di dadar atau diceplok, dimasak, digoreng. Nah sekarang aku cuman pakai untuk masker guys, tapi nggak semua guys. Ya elah, semua sama kuning-kuningnya sedekat ke muka gitu, enggak loh guys. Tapi kita cuman pakainya itu hanya putih telurnya aja, enggak sama kuningnya, dan itu enggak bau sama sekali guys, karena yang bau itu cuman ada pada telurnya itu di kuningnya doang, enggak di putihnya. Jadi kalian jangan khawatir, kalau kalian tuh paling anti sama bau telur, kalian jangan khawatir kalau pakai maskernya itu enggak akan bau amis sama sekali, karena putihnya doang yang kita taruh ke muka kita. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian harus subscribe channel aku, di like dan di share ke sosial media yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, ini sekarang putih. Suara pintunya. Oke guys, ini sekarang telur putihnya udah ada sama aku ya. Jadi modalnya cuman mangkok doang dan putih telur, kalian masukin ke mangkok ini dan cuman garpu. Jadi kalian harus dikentalin dulu dengan cara kayak gini ya. Bentar. Jadi kalau untuk cantik itu nggak perlu mahal-mahal guys, hanya dengan putih telur doang kalian udah bisa tampil cantik dengan wajah glowing gitu loh guys. Jadi ya gitu, nggak perlu mahal-mahal pokoknya. Tapi sebelum kalian apply di muka kalian putih telurnya, kalian harus pastikan muka kalian tuh udah bersih, tanpa bedak, tanpa makeup sekalipun ya, supaya maskernya ini, si putih telurnya ini benar-benar meresap ke wajah kita. Oke. Ini aku udah aduk-aduk putih telurnya. Dan ini nggak bau ya guys ya, karena dia hanya putih telur. Kalau yang bau itu cuman kuning telurnya doang. Jadi kalau yang putihnya nggak bau. Jadi kalian jangan khawatir ya, jangan sok kecentilan karena ngerasa nggak mau bau ya, ini nggak bau sama sekali, oke? Okay? Nah, yang pertama kalian harus wajib apa dong? Oke, okay, baca Bismillah gitu loh, supaya benar-benar apa yang kalian inginkan sama wajah kalian tuh memang terbukti glowing gitu. Jadi harus pertama itu Bismillahirrahmanirrahim guys, oke? Okay? Baru yang kedua tuh harus benar-benar diperhatikan ya, wajahnya itu yang benar-benar semua, jangan yang kayak di sini tuh enggak full di sini, full di sini, enggak kayak gitu-gitu, jangan ya guys ya, benar-benar harus semuka ya, supaya lebih maksimal lagi glowingnya. Oke. Okay. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sendiri ya guys ya. Jadi putih telur ini tuh sama sekali enggak berwarna di muka ya, namanya putih ya. Jadi ke muka juga kayak cair doang kayak gitu. Kayak kental kayak gitu guys. Nah, jadi buat yang anak sekolah mungkin ya, yang kebingungan gitu, aduh aku mau cantik tapi aku gak punya uang nih beli skincare, aduh gak bisa cantik dong, alah guys. Jadi kalian tuh jangan sok-sok kecentilan gitu loh pakai skincare yang kalau emang uangnya itu gak ada gitu loh guys, yang dipaksain untuk anak sekolah beli skincare harus dibeli, tapi sementara emang uangnya gak memungkinkan, jangan dipaksa, jangan dipaksain orang tuanya untuk beli skincare gitu loh guys, karena untuk orang tua juga lebih banyak yang penting daripada skincare kamu, jadi jangan dipaksain gitu loh. Jadi cari yang aman aja deh untuk wajah yang glowing itu, nggak mesti harus mahal. Jadi dengan kayak gini kalian bisa glowing ya, untuk anak sekolah ataupun untuk yang budgetnya itu lagi irit banget, apalagi di musim sekarang ya, karena social distancing jadi nggak bisa kemana-mana juga kan. Jadi mungkin uang kantongnya tipis atau gimana, lebih penting beli makanan atau yang lain daripada beli skincare gitu kan. Ya udah, kalian coba aja ini gitu loh. Kayaknya aku harus giniin
Tutup aku dulu ya supaya kena sama pipi aku full. Duh, kelihatan dong pipi aku cabi. Oh no. Ini cuman butuh waktu kayaknya 5 menit nggak nyampe atau gimana, lihat aja ntar. Tapi aku ada ide guys, gimana caranya supaya ini cepat selesai. Tara guys, nih aku ada ajimat Doraemon aku, ya kan, penyelamat hidup ya ce. Apaan sih, lebay. Oke, aku kipas wajah aku pakai. Nggak ada baterainya coy. Perasaan baru di cas deh. Emang sih baru sebentar. Masa iya nggak ngisi sama sekali. Gimana dong? Ini sebenarnya bisa sih, tapi asalkan kita ngidupinnya sambil dicas, sementara chargernya itu di sana, jauh banget dari sini. Jadi gimana caranya gitu loh. Aduh, aku gimana ya supaya ini cepat keringnya, supaya kalian itu lihat hasilnya gitu loh guys. Aku gak sabar banget kasih lihat sama kalian tuh hasil dari muka ngeluhinnya aku. Oke, aku harus kipas pakai buku aja kali ya. Ini buku siapa lagi? Pinjam ya, ya makasih, sama-sama. Oke, aku sambil kipas-kipas kayak gini supaya cepat meresapnya ke wajah aku ya guys ya. Kalian lihat ya, bibir aku udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa, karena emang ini udah ketarik sama maskernya guys. Jadi aku kayaknya ngomongnya gini-gini aja gitu kan. Jadi ini dari reaksinya guys, karena aku udah kipas juga kan. Oke. Jadi kalian yang sekarang lagi gak ada kerjaan di rumah, daripada kalian stalking mantan yang udah jelas-jelas bahagia sama orang lain, mending kalian maskeran di rumah guys. Bermanfaat buat diri sendiri, gak merugikan diri sendiri. Daripada kalian stalking mantan yang ada kotak kalian habis guys, mending kalian lihat YouTube channel aku. Bermanfaat banget semua video-video aku insyaallah ya. Jadi gak ada gunanya stalking mantan, ngapain dong, mending cari aja yang lain gitu loh. Ya gak sih. Oke guys, ini bener-bener udah ngeresep banget ke semua kulit aku ya. Aku ngerasa kayak udah tegang banget nih. Kalau ngomong aja tuh kayak misalkan orang ngajak aku ketawa tuh bener-bener gak bisa. Kalau aku ketawa, ambiar deh semuanya. Jadi hancur nih masker ya kayaknya. Ya aku coba enggak buka mulut aku lebar-lebar ya guys ya. Itu kacanya gue banget lagi. Bentar guys, bentar. Oke. Ini udah glowing banget. Kayaknya di sini belum kering. Aku harus maksimal banget kipas dulu ya. Oke guys, ini udah kering banget kayak sendiri tuh ya. Ini tuh kalau dipegang bisa dikelupas sendiri sebenarnya ya. Karena ini udah kering jadi kelihatan banget glowingnya, tapi lebih bagusnya lagi dibilas dong ya. Masa gini aja kita keluar rumah gitu kan, keluar rumah nggak dibilas ya, enggak dong. Jadi aku harus bilas dulu, setelah bilas baru kelihatan hasilnya. Kalau ini emang glowing karena ini masih maskernya masih di sini, jadi kelihatan glowing gitu loh. Untuk hasil realnya itu seperti apa, aku harus bilas dulu ya guys ya. Aku tinggal kalian dulu, kalian sabar dulu, stay tune terus di sini dulu. Enjoy dulu ya guys ya, nanti kalian pasti nyaksikan sesuatu yang pokoknya wow deh. Bentar ya, kembali. Nah ini aku udah bilas pakai air ya, pakai bersih dong, masa pakai air comberan gitu kan. Nah sekarang aku harus ilap dulu ya wajah aku pakai tisu supaya kalian lihat hasilnya gimana. Oke, okay guys, tadi aku udah selesai bilas pakai air dan aku udah lap pakai tisu. Hasilnya seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh rasanya lembut banget, terus kayak agak glowing juga di sini aku. Kalian bisa lihat sendiri. Aduh, aku nggak tahu lagi mesti bilang apa, ini bagus banget. Aduh, aku nggak bisa lagi berkata-kata saking kan. Aduh, gila banget, sumpah ya. Keren banget. Tau gak sih guys, lihat nih, dengan modal putih telur doang ya guys, bisa buat wajah kita tuh kayak fresh. Ini dingin loh, aku tadi gak pakai air dingin tapi bisa dingin ke wajah aku, kenapa ya?
Coba dia kan kasih tahu aku kenapa. Aku udah nggak ngerti lagi tuh kenapa bisa dingin wajah aku. Padahal tadi aku bilas pakai air air bersih aja gitu, nggak air dingin, nggak air dari kulkas juga, nggak aku taruh muka aku ke kulkas juga enggak, tapi bisa dingin itu kenapa? Aku nggak tahu, mungkin efek dari putih telurnya juga ya, gitu loh. Dan ini hasilnya guys, kalau misalnya sendiri itu, aduh aku suka banget, seneng banget. Kayaknya ini bakal aku rutinin juga ya, karena hasilnya juga sangat-sangat memuaskan guys. Oke, buat kalian yang pengen coba, cus langsung aja dicoba. Ini nggak perlu modal yang mahal-mahal banget guys, nggak perlu biaya untuk beli ke sana kemari itu enggak. Kalian cukup ke dapur kalian tanya sama mak kalian, mak ada telur enggak, atau ada yang goreng telur, minta sedikit putih telurnya, jadi nggak repot-repot guys. Oke, aku videonya sampai di sini dulu ya. Kalian jangan lupa subscribe channel aku, di like, di komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya gitu lah ya guys ya. Oke, aku pamit dulu, bye bye, assalamualaikum.